Oke kawan-kawan, ketemu lagi bersama channel Vela Hidroponik. Kali ini kita akan coba sedikit berbagi cara panen seledri melalui tahapan-tahapan memanen, lalu dilakukan sortir atau pencabutan daripada akar yang ada di dalam netpot untuk dibersihkan, lalu nanti di packing dan ditimbang. Kita timbang nanti per bungkus kurang lebih 1 kilo atau 1000 gram. Nah, saat ini teman-teman dari SMK 2 Bakor pertanian ya, saat ini telah melakukan proses sortir. Semangat cup. Itu semangat guys. Ini teman-teman lagi proses sortir kawan-kawan. Ini banyak yang nggak kenal namanya karena ini panggilannya Ucup. Nama aslinya siapa? Denny pak. Denny. Denny Nafito dari SMK 2 Bakor. Yang itu Iza. Yang ini Elma, ini paling terkenal ini. Yang satunya Ayu, ini sudah bersama kita kurang lebih 2 bulan ya. 3 bulan ya. Kita belajar bareng-bareng di KLM. Oke kawan-kawan, saat ini tengah proses sortir dan langsung ditimbang ya. Timbang kurang lebih 1 kilo, nanti kita packing untuk seperti ini. Jadi satu bungkus bobotnya kurang lebih 1 kilo. Untuk pengetahuan kawan-kawan, ini kita menggunakan dengan tanam sistem DFT dengan BPM kurang lebih 1000 hingga 1200 BPM. Untuk pompa kita lakukan non-stop. Dan hasilnya cukup memuaskan, bahkan tadi ada yang bobot satu titik tanam mencapai 550 gram. Kawan-kawan, ini teman-teman lagi melakukan sortir dan langsung ditimbang ya, di packing, per packing kurang lebih 1 kg.
Boleh ya, yang belakang tadi berapa gram? Coba timbang. Melintang ya, biar kita lihat ini mana angkanya. Oke kawan-kawan, bisa kita lihat. 532. Satu kita tanam ini. Cukup besar. Oke. Cukup lumayan banyak panen hari ini. Mulai ngepel lagi. Tapi berkali-kali lah. Jari-jari ini
emang gue gitu. Jajal mah anu cekelan bojo ewe. Nah.